Saya Jackmon Amisi, saya Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kulon Talaut. Pelantikan ini harus dilantik karena akan jadi jurisprudensi buruk di Republik ini tentang pemilihan kepala daerah. Ini juga untuk stabilitas daerah kami. Ada putusan Mahkamah Agung bahwa yang bersangkutan itu kalau dilantik sudah 3 periode. Kita tahu persis bahwa Pak JK aja mau minta jadi 3 periode, MK tidak setuju. Bagaimana Bupati kita mau lantik 3 periode? Pak, tapi itu kan sudah ditetapkan oleh KPU. Itu kan urusan lain, saya nggak bahas sengketa pilkada. Yang saya bahas aturan-aturan yang dilangkahi oleh KPU itu sendiri. Paham toh? Walaupun sudah ada keputusan dari KPU. Saya nggak tahu, berarti KPU main apa? Kenapa ini? Kesalahan KPU dong. Kenapa sudah 3 periode KPU meloloskan dia? Paham dong kalian ini? Jangan mengarah kepada sengketa pilkada, ini nggak ada. Gubernur sudah menatangani SK untuk menerbitkan Mendagri. SK Mendagri. Tetapi ada hal lain ternyata. Ada pelanggaran si calon. Nah sekarang kalian mau ikut mana? Ikut pelanggaran atau saya yang lanjut? Gitu dong. Bilang bahwa kami sah sebagai bupati dan wakil bupati terpilih. Karena kami sudah ada keputusan MK, kami ada sudah ada surat keputusan KPU yang menyatakan bahwa kami calon terpilih dan harus segera ditindaklanjuti untuk dilantik oleh Depdagri. Dan pihak Depdagri pun telah mengeluarkan surat keputusan untuk pelantikan serta perintah pelantikan. Persoalan di sini memang Gubernur Sulawesi Utara belum mau melantik karena ada pertanyaan-pertanyaan. Itu yang terangkat pada diskusi kami tadi. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya sudah di-clearkan tadi bahwa tidak ada masalah di situ. Bahwa kami ini sudah sah dan gubernur itu diperintahkan untuk melantik, bukan diberikan kewenangan untuk melantik sehingga menunda atau tidak mau melakukan pelantikan. Jadi, yang harus dilaksanakan oleh gubernur adalah melaksanakan pelantikan. Ya kalau kita membaca nomenklatur ketentuan hukum pidana itu berlaku universal ya. Setiap pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan, maka menurut pasal 421 KUH pidana itu bisa diancam pidana. Ya. Tetapi hari ini kita ingin mencari solusi. Apakah pelantikan itu bisa dilakukan segera terhadap pejabat bupati? Maka harus kita lihat bagaimana putusan pengadilan Mahkamah Agung yang telah berpokok tetap kemudian dikaitkan dengan putusan Mahkamah.